ALS 005 melintasi Kabupaten Patlawang. Penumpang yang turun di ALS 005 di tebing tinggi Kabupaten Patlawang. Nampak di hadapan kita ALS. ALS 005. Restu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat lintas tengah 4 lawan CCTV. Saat ini kita berada di Kabupaten Patlawang. Di hadapan kita ada ALS Nopin 005 jurusan Bekasi Medan. Tadi sudah nampak ALS 005 menurunkan penumpangnya di tebing tinggi Kabupaten Patlawang. Saat ini kita akan terus mengawal ALS 005 sampai kemampuan kita, dan sebentar lagi ALS 005 akan melewati Jembatan Kuning Kabupaten Patlawang. Berada di Kota Tebing Tinggi Kabupaten Patlawang, tepatnya di Jalan Lingkar, akan memasuki Jembatan Kuning, ikonnya Kota Tebing Tinggi Patlawang. Nampak di sini banyak rekan-rekan Satpol PP Desa Pemerintah Kabupaten Patlawang yang menjaga jalur lintas tengah. Saat ini ALS 005 telah memasuki Jembatan Kuning.
bertemu dengan truk LS 005. Banyak banget ya truk Hino yang arah dari Lubuk Linggau tujuan ke Jakarta. Ada yang menikah, makanya perlu hati-hati bertanya di pinggir jalan lintas. Memang kalau daerah Empat Lawang ini, kalau orang nikah biasanya sangat mengganggu sekali ya bang ya, badan jalan.